Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ismail Dadang di mana saja berada tanpa terkecuali. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin mengganti speaker. Jadi kemarin saya menggunakan speaker 15 in. Speaker 15 innya seperti ini. Jadi untuk mereknya Baldopa Made in England. Jadi Made ini untuk kekuatannya itu speaker seperti ini untuk kekuatannya 750 watt. Jadi mengapa harus saya ganti untuk di bagian speaker ini? Jadi seperti ini. Untuk speaker yang biasa saya gunakan sehari-hari menggunakan speaker 15 in dikali 2. Jadi kalau masalah merek itu Maldopa. Jadi Maldopa ini untuk suara bassnya itu memang sangat menggelegar. Tapi kalau saya paksakan untuk power lapangan, saya angkat menjadi karakter subwoofer atau karakter sub, otomatis speaker ini langsung terbakar di bagian spoolnya. Kalau tidak terbakar, dia spoolnya bisa terbengkas, bisa terbengkas. Kalau tidak terbengkas, dia putus. Jadi inilah alasan saya mengganti speaker ini menjadi menggunakan speaker lain. Jadi speaker ini kalau untuk karakter low ini sudah sangat mantap, tapi kalau untuk karakter subwoofer saya rasa kurang mampu untuk menghandle speaker power yang buatnya lebih besar dari kemampuan dia. Otomatis speakernya, spool speakernya langsung KO. Jadi spool speaker ini seperti ini. Dia menggunakan spool. Di sini untuk ukuran spoolnya itu nomor 76,5. Jadi buat sahabat-sahabat kalau membeli spool speaker untuk karakter subwoofer, jadi sahabat beli spool yang panjang seperti ini. Tapi kalau sahabat untuk middle, sahabat cari yang gulungannya hanya setengah seperti ini. Jadi kalau untuk middle, tapi kalau untuk suara low atau suara bass, sahabat membeli yang seperti ini di bagian lilitannya. Jadi hasil suara low-nya sangat mantap, maka saya suka menggunakan speaker ini untuk suara bass-nya itu sangat menggelegar. Jadi semakin jauh semakin lantang, semakin jauh semakin lantang. Kalau dekat itu tidak seberapa, tapi getarannya sangat luar biasa untuk speaker seperti ini. Jadi saya ganti karena tidak mampu menghandle power-power besar, khususnya power yang di atas 1000. Tapi kalau power yang 1000 sampai 1500 ini sangat mantap sekali. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi sebelum saya lihatkan speaker apa yang akan saya gantikan untuk box yang sudah dibuat kemarin, karena box ini memang untuk speaker 18 in. Jadi oleh karena speaker 18 innya itu belum ada, jadi dipakailah untuk speaker yang 15 in seperti ini. Oke, jadi sebelum saya lihatkan speaker pengganti, jangan lupa buat sahabat-sahabat dukung channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi untuk konten-konten yang bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Oke, sekarang saya lihatkan untuk penggantinya. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi di sini saya sudah membelikan satu buah speaker. Jadi di sini tipe L18P400 untuk tipenya seperti ini. Jadi sekarang coba kita lihat untuk di bagian speakernya seperti apa. Jadi di sini ada buku panduannya. Jadi buku panduan ini seperti ini. Hey series. Jadi ini untuk produk ini sangat banyak sekali mengeluarkan tipe speaker. Jadi di sini menggunakan speak online, digunakan untuk menghubungkan speaker dengan perangkat amplifier menggunakan jack speakon konektor dengan konfrekuensi plus 1 dan plus min plus 1 dan min 1 untuk cara pemasangan di speakonnya. Jadi petunjuknya menggunakan 1 plus dan 1 min untuk di bagian speakonnya. Sambungkan ke speaker ke amplifier. Speaker mempunyai terminal positif dan positif plus dan negatif min. Penting penyambungan kabel speaker ke amplifier dengan benar. Kabel plus pada speaker dipasang positif juga kepada bagian amplifier. Sedangkan untuk di kabel negatif atau min pada speaker dipasang negatif juga pada amplifier. Oke, jadi seperti ini
speaker yang akan saya gantikan untuk pengetesan power-power sahabat atau pesan-pesanan sahabat menggunakan speaker 18 in. Jadi seperti ini. Jadi di sini untuk speaker ini, jadi speaker ini magnetnya lumayan besar juga seperti ini. Jadi di sini menggunakan spool 100. Jadi untuk merek di sini L18P400. Jadi di sini ada lagi keterangan untuk cara pemakaian. Jadi speaker ini 8 ohm, tapi untuk kekuatan powernya harus 2000 watt. Jadi kekuatan power harus 2000 watt untuk karakter subwoofer. Jadi kalau sahabat ingin menginginkan suara speaker ini mengeluarkan suara subwoofer yang maksimal, jadi powernya itu harus 2000 watt maksimal untuk speaker ini. Jadi kalau untuk karakter low di sini tertera bisa memakai power yang 1000 watt kalau untuk karakter low, tapi kalau untuk karakter subwoofer maksimal subwoofer harus menggunakan power yang berkekuatan 2000 watt. Sekali lagi saya ulangi, kalau memang untuk karakter low, sahabat bisa menggunakan power yang 1000 watt atau lebih. Jadi semakin besar power menggunakan speaker ini semakin mantap. Karena di sini menggunakan spool 100, jadi kayaknya ini sangat keras. Jadi saya rasa cukup untuk mengetes power-power sahabat yang sudah pesan. Jadi menurut saya cukup lumayan juga hasil untuk sebuah speaker ini. Jadi untuk magnetnya seperti ini. Nah, yang dimaksud tadi, kalau memang pemasangan kabel ada yang serabut, itu pastikan serabutnya jangan ada terhubung antara tombol yang warna merah ini dengan tombol yang berwarna biru ini. Karena kalau memang ada yang terhubung, otomatis bisa menyebabkan konsleting. Maksudnya seperti itu. Jadi seperti inilah speaker yang akan saya ganti. Kebetulan juga saya sudah melobangi untuk di bagian box, jadi sangat ngap sekali. Menggunakan gergaji biasa, biasanya kan ada jigsaw. Ya, sekarang jigsawnya tidak ada karena saya bukan tukang salon. Hasilnya saya menggunakan gergaji biasa, itu sangat lumayan lama dan capeknya juga luar biasa. Oke, sekarang saya ingin coba memasang sebuah speaker ini. Jadi di sini untuk pemasangan kabel, karena sudah dipersiapkan oleh pabriknya seperti ini. Jadi speaker 18 ini untuk karakter subwoofer cocok sekali untuk lapangan terbuka. Jadi kalau memang ada hajatan, ada event-event, sahabat bisa menggunakan speaker ini. Nah, kalau menggunakan kabel serabut seperti ini, jadi sahabat pastikan untuk serabutnya walaupun cuma satu helai, itu jangan ada yang tidak dirapikan. Jadi harus dirapikan. Bila perlu kita tekuk lagi seperti ini, sama dua-duanya seperti ini kita tekukkan lagi. Nah, lalu kabel yang warna merah kita tancapkan ke warna merah dengan cara menekan tombol ini ke bawah, lalu kita masukkan kabelnya, lalu kita lepaskan. Maka dia sudah menjepit sangat kuat sekali untuk di bagian cara pemasangan sebuah speaker ini. Caranya sama antara kiri dengan kanan. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu menggunakan solderan. Jadi kalau memang ada masalah, jadi sangat mudah sekali untuk cara melepas dan cara memasangnya. Jadi speaker ini sudah desain sedemikian rupa agar memudahkan para konsumennya itu tidak begitu ribet untuk cara pemasangannya.